hasilnya seperti ini ya. Kira-kira poster yang bisa kalian buat. Poster ini berjudul Ayo Lindungi Harimau Sumatera. Pertama, habitat harimau Sumatera, yaitu hutan dataran rendah, lahan gambut, hutan hujan pegunungan. Lalu, ciri khusus dari harimau Sumatera yaitu memiliki tubuh lebih kecil dari harimau jenis lain. Warna harimau Sumatera cenderung lebih gelap, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga orange tua, dan memiliki garis coreng lebih rapat. Kalian tahu tidak kalau harimau Sumatera itu sekarang terancam punah loh? Populasinya saat ini kurang dari 400 ekor. Penyebabnya adalah perburuan liar, hilangnya habitat, dan berkurangnya jumlah mangsa atau makanan mereka. Dan kalian tahu tidak, melindungi harimau ternyata sama seperti kita melindungi alam dan keanekaragaman hayati. Kenapa bisa seperti itu? Karena harimau menjadi indikator kesehatan hutan. Jika harimau ini masih ada, maka kualitas habitat dan keanekaragaman hayati juga masih baik. Selain itu, harimau adalah predator dalam piramida makanan di ekosistem darat ya.